9 di kedai buku. Shin-chan, bangun! Dah, cepat basuh muka. Oh, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini awak pula kenapa ya? Kerjalah. Kerja jadi jurugambar dah jumpa ke? Apapun, dari duduk je tak ada faedah, makcik kata nak kerja sambilan je dulu. Lagipun kerja yang berkaitan dengan jurugambar belum jumpa satu pun lagi. Nah, bekal kamu. Terima kasih. Kalau nak guna basikal tu ambillah. Hah? Saya nak jalan sambil ambil gambarlah. Yalah. Pergi kerja baik-baik ya. Ya, ya. Nanti saya datang bagi sokongan ya. Kamu jangan nak datang. Berusaha ya. Kalau kerja yang saya tak suka, saya ingat nak berhenti je satu hari. Nampaknya tak bolehlah macam tu. Mulai hari ini saya akan bekerja di sini. Nama saya Koyama Masai. Saya adalah pemilik kedai ni. Yang ni pekerja veteran, Cik Nakamura. Kalau ada yang tak faham, jangan segan-segan tanya dengan saya, ya? Baik. Lagi satu, peraturan dalam kedai ni, waktu bekerja ada komunikasi khas antara pekerja dan kita gunakan blok sign Persatuan Buku Bertauliah. Blok sign? Macam ni, ya. Cik Nakamura, pagi ni sarapan apa? Nasi berkuah sup daging ayam. Lauknya natto dengan wakame. Macam tu lah. Tak apa. Yang ni lambat laun asalkan kamu hafal dah cukup lah. Ya, baiklah. Oh, ada lagi satu. Di kedai ni membaca sambil berdiri langsung tak dibenarkan. Semua peraturan nampak teruk tapi mudah je. Ya, peraturannya mudah je. Sila lihat poin B. Dua orang yang nak baca sambil berdiri dan tak ada rasa nak beli. Roger. Jauh. Yang ni adalah patung lalat yang diikat dengan tali piano. Dan ini juga adalah alatan istimewa Kasukabe. Rasanya belum sampai mesin lalat keluar lagi lah. Jangan fikir hal yang remeh-temeh. Maksud saya, asal dapat sampaikan perasaan kita pun dah cukup. Oh, maaflah ya, maaf ya. Entahlah musim sejuk pun banyak lalat lah sekarang ni. Minta maaf banyak-banyak ya. Saya sekarang tengah halau lalat-lalat ni je. Oi, lalat tunggu. Nak ke mana tu lalat? Oh, ada pula lalat musim macam ni. Susahlah macam ni kan. Puan memang hebatlah. Tarian kecemasan pembasmian lalat palsu. Selain tu, ada lagi teknik yang lain lah. Yang ni, Cik Nakamura. Baik. Setiap kali ada je majalah yang baru keluar, dia tengok dan baca je tapi tak beli apa-apa. Pelanggan senarai hitam tahap 3 tau. Baik, tengok je ya. Dah keluar, dah keluar. Ya, minta maaf sekejap. Nak susu sini, nak susu sana. Dan itu adalah teknik istimewa Cik Nakamura. Menakjubkan. Kedainya tak lamalah ni. Baiklah. Ya. Mula-mula, angkat kotak ni dan bawa ke dalam. Baik. Tadi Cik Nakamura tengah ambil troli nak bawa ke sini. Wah, dahsyatnya awak. Masa jadi pembantu jurugambar, tiap-tiap hari saya angkat peralatan yang berat-berat. Makcik Masai tengah berusaha kerja, ya? Budak ubi kentang dah muncul. Makcik Musai, Makcik Musai. Yang ni jangan-jangan. Ensiklopedia Pacima yang baru. Alamak. Walaupun musim sejuk pun ada lalat. Proses membasmi lalat sekarang ni. Hoi-hoi lalat. Dah dapat lalat. Terima kasih. Macam biasa budak ni memang kuat lah. Ada situasi kecemasan. Senarai hitam tahap 5. Menyelinap dalam kedai? Makcik Musai, Makcik Musai. Ada-ada. Kan dah kata jangan datang. Betul ke buat kerja saya risau je. Dia kat sana tu kedai. Dah lah pergi balik. Alah makcik, jangan cakap macam tu. Saya duduk dan dia baca komik je lah. Baca percuma, dilarang. Buku tu dia ambil macam tu aja. Teknik yang ganas. Dah lah tersintang, pergi balik lah. Kedekutnya. Budak tu tak melawan lah. Boleh tahan juga, ya. Orang baru ni pemberi sinar harapan lah, kan? Ya tak yalah. Hari ni kalau tak silap hari jualan album gambar Yoko-chan lah.
Elbow gambar dalam majalah tu semua dah masukkan dalam beg plastik ke? Kebelakangan ni sibuk dengan penghapusan pelanggan yang baca berdiri je. Jadi tak sempat nak masukkan dalam beg. Masuk beg plastik! Saya nak tukar yang tu dulu. Baik dengan elbow gambar kecap pun boleh lah. Yelah, saya nak susun dulu. Bagi saya susun dulu ya. Yang ni dekat sini lah kan. Rasanya tempat asalnya lagi bagus lah agaknya. Dekat sebelah sini lah. Bas Peter tengah tengok buku belajar bahasa Inggeris dekat sana lah. Mana? Dengan budak kecil pun senang kena tipu ke? Sinchan ni kan? Janganlah baca sambil berdiri ya. Saya tak baca pun. Saya cuma tengok je lah. Hoi, kenapa tak balik lagi ni? Baca kejap je tak apa. Jangan risau. Dia ni anak saudara saya. Biasa berterus terang je dengan awak. Awak tu tak ada bakat. Jadi lebih baik tinggalkan aja kerja ni. Ambillah gambar apa pun. Tapi itu semua suka hati guru lah. Apa dah jadi tiba-tiba pula ni? Ingatkan boleh tahan juga budak baru tu kan? Makcik, kenapa makcik berhenti kerja sambilan tu? Makcik nak usaha lagi. Makcik nak cari kerja jurugambar sampai makcik dapat. Mesti kena marah dengan kakak lagi lah ni. Tapi entahlah, muka nampak lebih ceria dari masa keluar dari rumah pagi tadi lah. Ya ke? Mungkin juga rasa macam dah segar balik. Baik, biar saya cakap kepada mama sekali. Yang macam pun saya dah segera dah berhenti kerja sambilan. Bukan segera, tapi segar semula. Segar semula? Segar semula.